Bismillah, Radha Sini Husin Al-Jalil. Nazmi berjaya merampas. Istana Lafandi Osman. Cuba Nazmi. Gol. Oh, cantik. Dari Nazmi Faiz Mansur. Satu tendangan menarik. Gol pertama Nazmi untuk pasukan negara. Pemain berusia 17 tahun melakukan jaringan cantik dari luar kotak penalti. Satu tendangan menarik dilakukannya. Tampanan terus melepaskan sepakan. Ini pasti memberikan semangat kepada pemain. Jadi nampaknya kita masih mengalami keadaan yang sedikit sukar di bahagian tengah kerana Irfan Fazail masih mengalami kecederaan tetap berada dalam padang. Malik Jasuli pula sekarang ini mencuba lakukan crossing. Peluang sekali lagi untuk Malik Jasuli. Cantik! Terkena gol dan akhirnya masuk dalam gawang gol. Dari tindakan Malik Jasuli, dia naik ke atas untuk melakukan asakan. Ali Khalil, mereka mula bergerak dengan Abdul Wahab. Satu gerak menarik. Gol akhirnya. Saat Al-Amir, perhatikan di sini bagaimana gaya ditunjukkannya. Karo Fahmi telah ke depan. Jadi kedudukan sekarang ini 2-1. Jadi perlu berhati-hati Malaysia. Perhatikan terkena Fazli Sas dan kemudian Saad mempunyai ruang. Ada antara pemain yang harus diberikan perhatian dari set piece ini. Cantik cuban. Dan mereka terus bersemangat untuk mencari gol. Perhatikan di sini bagaimana tendangan yang dilakukannya gagal diselamatkan di situ oleh Khairul Fahmi Cemat. Dari kedudukan 2-0, Malaysia nampaknya membenarkan semakin merisaukan. 6 minit yang tinggal. Satu lagi asakan dilakukan oleh Bahrain. Ketengah dan peluang tidak. Berjadi sudah kakak di sini. Akhirnya jaringan dapat dilakukan.